Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kebetulan baik lagi. Kali ini aku lagi ada di depan pasar Bintoro Demak, teman-teman. Ini suasananya enggak terlalu ramai, guys. Cuman buat bapak dan sekarang sudah mulai melapak di sini, guys. Kali ini aku mau datengin Mas Rian menjual martabak mini yang sangat menginspirasi. Dia masih muda tapi sudah mau berjualan dan sudah memberikan pelajaran kepada 3 orang, guys. Semuanya sekarang sudah berjualan martabak mini, jadi bisa membuka peluang usaha. Buat teman-teman yang mau belajar bisa langsung ke sini juga gratis. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja. Ini martabaknya, guys. Nah. Ini apa? Daftar barisnya. Assalamualaikum Mas Rian Prasetyo. Mas. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kali ini aku mau datengin lagi. Tapi aku sambil mesin sekalian, Mas. Aku tak mulai dulu. Aku mau yang dirumu spesial ya, Mas. Campur lah. Campur kan 18 kali, Mas, sama yang spesial. Kosong, Mas. Kosong, ya udah. Hitam manis sama pandan boleh. Hitam manis sama pandan. Nah, 5 ya. Topping, topping. Topping campur aja lah. Biar. Campur, ya, campur sari ya, Mas, ya. Oke, harga mulai 2000-an. Ya, teman-teman yang di rumah bisa langsung ke sini tanya-tanya buat yang mau mulai dijualan atau bisnis bisa langsung ke sini. Nih. Gimana, Mas? Selama seperti ini tetap jualan terus ya? Tetap jualan, Mas. Semangat. Ya. Ini buka dari jam berapa tadi? Jam 4? Buka jam 4, tutup sampai habis. Sampai habis. Sampai jam habis. Berapa biasanya? Sampai jam 10. Jam 10 ya? Paling lama jam 10, Mas. Tapi kalau masih maghrib habis, bikin lagi. Terus apa kiat-kiat lah, apa misal sebelum berjualan kayak gini lah, kayak kata-kata motivasi buat orang-orang yang mau berjualan, yang mau jualan. Nah, yang penting semangat, tekad. Gak usah berpikir yang matang-matang, yang penting melangkah, Mas. Melangkah, gak usah takut nanti kalau gak laku gimana. Kalau kalian jualan udah berapa lama, Mas, kalau Mas Rian ini? Nah, alhamdulillah hari ini tepat, Mas. 2 tahun. 2 hari tahun ini. Hari ini. Malam suro. Jam 4. Nah. Ini malam suro, Mas. Kalau kayak gini apa? Dulu Mas Rian apa resep-resepnya dari mana dulu, Mas? Bisa kayak gini kan apa mempelajari sendiri atau aku belajar sama orang dulu sih? Aku dulu LPK tatap buka, Mas. Tatap buka. Oh, ikut pelatihan. Ikut pelatihan. Terus dulu berapa lama ikut, ya? Ikut cuma sebulan, Mas. Sebulan. Sebulan. Kalau yang ini kan resep racikan sendiri. Dulu di sana ngajar ini gitu. Bumbu-bumbu pokoknya aja. Terus saya kembangin, saya kasih tambahan-tambahan. Tapi apa dulu belajarnya juga tentang kayak martabak mini kayak gini atau? Enggak, semua kue, Mas. Oh, berbagai macam kue, berbagai ya? Berbagai macam kue. Berarti itu tahun berapa, Mas? 2018 berarti? Enggak, udah lama, Mas. Oh, udah lama sebelumnya? 2016. Dulu terus habis itu nambil ban, Mas, pernah nambil ban juga. Sebelum berjualan martabak mini
nempel ban, Mas. Nempel ban terus nempel di pabrik. Terus baru terus proyek dulu, proyek habis proyek baru jualan. Berarti sebelum berjualan kayak gini nganu ya, Mas? Sudah pernah macam-macam kerjaan. Sudah macam-macam, Mas. Dari yang di data sampai di laut sudah pernah, Mas. Miang sudah pernah. Semua bisa jadi pekerjaan, Mas. Asal enggak malu, Mas. Sehari kamu bisa habis berapa kilo, Mas Rian? Kalau tahun ini lagi musim pandemi ada penurunan, Mas. Penurunan, ya. Kalau enggak banyak. Porsi berarti berapa? Kayak misal jadi berapa porsi sehari? Sehari bikin kalau ini apa sebelum pandemi, Mas? Sebelum pandemi berapa? Sebelum pandemi 50 porsi, Mas. Kalau ini paling 30 porsi. Ngaruh, Mas. Ngaruh berarti gitu ya. Pandemi ini jam 9 pasti, Mas. Jalan ini, Mas. Dale apa? Jalan depan ya di portal ya. Di portal, Mas. Setiap hari Jumat sampai Minggu di portal. Sekarang apa cerita itu, Mas? Kayaknya maksudnya apa pernah juga ngajarin orang ya? Udah pernah, udah, dari ya? YouTube sampean ada orang ya. Banyumane ada juga ya? Ada, Mas Agus Banyumane pernah berarti kesini? Dari kesini YouTube datang kesini ya? Kesini sama Mbak E, sama istri ini? Sama Mbak E, sama belum menikah ya? Ini dia coba dari video kemarin ada orang Banyumanik Semarang datang ke Mas Rian. Berarti belajar. Belajar langsung di sini, tak suruh praktek sekalian di sini. Kalau ajaran enggak sekalian praktek susah, Mas, malah enggak bisa-bisa. Keren, Mas. Apa? Alhamdulillah sudah ada yang belajar di sini. Sudah banyak yang belajar, Mas. Lama nggak kemarin belajar ya? Berapa lama, Mas? Satu hari udah langsung bisa. Emang itu apa rencana? Emang pengen buka usaha? Pengen buka usaha, udah latihan di rumah, gagal. Terus kesini minta resep sama langsung bikin praktek langsung praktek kesini langsung. Ada lagi orang itu Pemalang. Tapi sini, WA, Mas. Lewat WA. Lewat WA. Tapi enaknya langsung ke tempat aja. Kalau WA kan ribet. Soalnya kalau di Demak itu ya, Mas, kayaknya enggak begitu banyak yang jualan ya. Misal kayak martabak mini kayak gini kan peluangnya masih banyak lah. Masih banyak, belum ada. Temanku dulu ada tapi nggak kuat, Mas. Ada kan dapat alas, Mas. Dapat alas nggak langsung rame lah. Dulu saya ya itu nggak langsung rame, Mas. Kalau gini masaknya berapa lama, Mas? Masaknya paling kita 5 menit 5 menit ya? Lebih, Mas. 7 menitan tergantung apinya sih, Mas. Biasanya kalau kayak gini bagusnya api apa? Sedang atau? Api kecil, Mas. Kecil malahan ya, jadi agak lama tapi matangnya itu ya rata ya. Pertama besar, terus kecil. Ini apa, Mas Rian juga di bantu sama temennya. Sekarang apa, kalau berjualan masalah campur sip sendiri. Ini sama Mas apa namanya? Wahyu nama Mas Wahyu juga ya, guys. Mas Wahyu udah berapa lama?
baru mas. Baru ini. Baru 3 hari. Baru 3 hari. Yang kemarin itu mas. Siapa yang kemarin apa yang kerja di sini? Ya, itu di sini. Itu udah kayak. Nah, ini guys. Oh. Ini guys. Apa yang kemarin kerja juga di sini? Apa itu sih? Apa nih? Jadi apa masih muda bisa buat peluang bisa campur kafe gitu. Harga mulai 2.000. Ini sambil belajar. Mau buka cabang tapi belum dapat tempat. Aman, mau buka cabang lagi. Tapi ya, emang kalau tempat penting ya mas, emang ya. Penting lokasi, mas itu lokasi. Menang banyak tempat, tapi yang strategis itu susah mas. Susah ya. Kalau tempat banyak, yang strategis itu jarang. Ada berbagai macam varian rasa. Iya, sebesarnya coklat ya. Kau, asal berhenti mana? Langsung sebut dah. Di coklat kaca. Boleh Mas Rian apa cerita suka duka Mas Rian selama berjualan kayak gini? Sukanya ya kalau habis mas. Sukanya kalau hujan. Hujan agak susah ya. Hujan agak susah mas. Soalnya tempatnya kan nggak ada itu mas. Langsung kalau angin hujan angin itu mas. Itu mas. Gerobaknya pasti goyang-goyang. Gerobaknya. Kan nggak ada. Kalau di, ini loh di. Hujan, kalau ada apa tempat ini kan tempat itu mas, apa nggak ada semi, jadi kalau ada penggusuran, berarti ada juga ya. Suatu saat pasti ada mas, jadi persiapan kalau usaha dagang di tempat pemerintah enggak tempat kita sendiri ya, harus sudah ada persiapan. Suatu saat ada pengusulan sudah siap, bisa pindah. Kita bagi ke isi saat tapi ini belum bagi apa? Kayak gitu sih enggak bisa. Harus kafeke, harus besoknya, harus campur di mesin suara. Oke, nggak esok, coba soknya cepat. Thank you.
bonusnya gue tonton segini sih. Gue udah ngantep. Ngantep rasanya. Gimana mas? Susah nggak mas? Lumayan. Masih grogi mas. Masih grogi ya. Baru 3 hari apa 4 hari? Mulai hari Jumat. Dari, oh ini baru baru ikut ini? Baru ikut ini ya. Jadi Jumat Rapat 4 hari 5 hari ini mas. 5 hari ikut. Oke ya. Ini guys, udah jadi pesan. Nah jadi mau apa Mas Rian, pesen-pesen buat semuanya, buat semuanya, buat orang-orang ciptakan apa mental menjadi bos. Jangan suka jadi karyawan, kita butuh kebebasan mencari nafkah, nggak harus terkekang. Semangat terus buat sahabat-sahabat apa Mas, hobi bulan, hobi bulan, hobi ya? Bulan. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share. Terima kasih buat Mas Rian, semoga jualannya makin laris. Jangan lupa buat teman-teman yang di Demak, mampir aja ke sini ya. Langsung aja Mas, anda beli saya doli Mas. Ini motonya ya. Anda beli saya doli, datang dan buktikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.